warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahteles teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, Mahteles pasti Gusti Allah sing bales. Oke. Nah, pada video kedua ini teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan tentang farmasi, tentang katalog. Nah, video sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai gambaran umum e-katalog itu seperti apa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas persiapan apa yang harus kita siapkan untuk sebelum kita order di e-katalog agar order di e-katalog kita lancar. Nah, oke, itu ya. Pertama, yang perlu kita siapkan itu adalah mental yang berani, tangguh dan kuat. Tidak seperti itu teman-teman semuanya. Yuk, kita langsung apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita order. Kita simak videonya. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, website e-katalog kemarin kita lihat seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama harus kita siapkan yang adalah satu, itu adalah kita harus menyimpan berbagai informasi yang kita butuhkan di sebuah note atau catatan agar nantinya apabila kita membutuhkan note tersebut, catatan tersebut, informasi tersebut, kita dengan mudah membuka note-nya langsung kita copy paste di website e-katalog ini. Soalnya nanti kita sangat anu teman-teman, sangat membutuhkan informasi-informasi tersebut. Nah, untuk itu yang pertama jelas kita harus membuat note ID, sirup KPA, PPK, PP. Ini kita copy paste di sebuah note di sini ya. Kita copy di sini. Terus kemudian persiapkan NPWP, NPWP Paskes Rumah Sakit teman-teman. Nah, setelah itu kita persiapkan alamat lengkap rumah sakit atau faskes teman-teman, yang kemudian kita copy identitas, kita siapkan identitas pejabat pengadaan, pejabat pengadaannya itu siapa kita siapkan. Terus kemudian di sini ini untuk apa ya, untuk memudahkan saja teman-teman ketik saja pejabat pengadaan, ini NIK nya terus kemudian ini nomor teleponnya. Terus yang selanjutnya persiapkan data PPK-nya, PPK saya sendiri sarjana SMA APT, persiapan di sini, dan nomor telepon NIK-nya juga disiapkan di bawah sini ya. Terus kemudian yang terakhir adalah persiapkan note atau pesan-pesan yang teman-teman ingin sampaikan ke pabrik, ke pabrik obat yang teman-teman order. Apa yang ingin teman-teman sampaikan? Kalau saya biasanya gini, saya persiapkannya itu adalah pengadaan obat untuk pasien JKN RS Permata Bunda Purwodadi, kami mohon diberikan barang dengan ED terpanjang, kemudian kami mohon pengiriman pada jam kerja hari Senin jam 7 sampai 14, Jumat jam 7 sampai jam 12, Sabtu jam 7 sampai jam 14. Terima kasih. Seperti itu persiapan ini. Nah, kalau misal isi note-nya ini tersesuai teman-teman, misal teman-teman ingin memberikan note yang lain, mungkin yang lebih dramatis atau mungkin yang lebih romantis, itu silakan. Nah, contoh, tolong kirim obat sesuai yang saya pinta ya, seperti itu ya. Mungkin kalau kata-kata tidak bisa menggambarkan suaranya seperti yang lenceh-lenceh tadi ya. Setelah ini kita persiapkan, lalu kita save. Jangan lupa di save, agar di save malah hilang HP, bahaya. Setelah kita save, kita harus ingat di mana file TXT notepad ini kita simpan. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah report kebutuhan obat, catatan kebutuhan obat teman-teman. Nah, kalau di rumah sakit saya teman-teman, saya sudah men-setting bahwa obat-obat yang masuk di e-katalog sudah saya setting, saya tinggal menarik report obatnya. Report obatnya itu yang pertama jelas isinya pengeluaran obat, selama pengeluaran obat dan stok obatnya, stok obat saat ini. Jadi saya tinggal menarik ini. Seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, di sini
sini ada nama obatnya. Jadi saya tinggal menarik di billing system, billing kami, billing Rumah Sakit Permata Bunda, tinggal saya tarik nama-nama obat yang masuk di katalog. Misal saya tarik ke golongan obatnya, langsung keluar seperti ini. Akar bose, misalkan ini akar bose, keluar dalam 1 bulan. Ini ada 3.000 tablet. Terus selanjutnya, stok akhirku. Nah, 3.700 tablet loh. Nah, ini kok kebutuhan 6.018. Kenapa ini? Nah, begini teman-teman. Dalam membuat repot stok obat, ada berbagai dilema. Dilemanya itu seperti ini. Nah, order di e-katalog itu, waktu pengiriman atau mungkin kecepatan proses ordernya itu sangat lama, bukan lama sekali. Nah, untuk order obat di e-katalog teman-teman, itu step by stepnya itu sangat panjang sekali, sangat berbagai tahap-tahap harus dipenuhi. Nah, itu yang pertama, ordernya saja sudah lama, harus disetujui dari pejabat pengadaan, PP tadi. Setelah disetujui pejabat pengadaan, harus disetujui pabriknya. Setelah disetujui pabriknya, harus disetujui lagi oleh pejabat pembuat komitmennya, barulah masuk ke proses pengiriman teman-teman. Nah, dari proses ordernya saja itu sudah lama, butuh waktu, tidak seperti order manual. Terus yang kedua, proses pengirimannya pun juga sangat lama. Sangat lama itu mungkin tergantung ya, respon dari pabriknya, respon dari distributor yang ditunjuk oleh pabriknya. Nah, seperti itu. Karena dua faktor tadi, order wae wis suwi, pengirimannya juga lama. Nah, di sini itulah yang mengakibatkan atau itulah yang membuat saya melakukan stok obat yang ada di e-katalog lebih dari 1 bulan. Kalau saya amannya 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan untuk obat-obat yang memang sangat dibutuhkan, yang tidak boleh kosong dan harus mendapatkan harga sesuai e-katalog. Loh, kenapa? Nah, begini, kenapa kok 3 bulan? Nah, begini teman-teman. Nah, obat e-katalog harganya kan sudah dipatok pemerintah. Harga itu dibuat sebagai acuan oleh BPJS untuk membayar rumah sakit, membayar obat yang dipakai rumah sakit tadi. Nah, apabila BPJS wae acuannya harga yang ditentukan pemerintah, maka mau tidak mau fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS harus order obat yang ada di e-katalog atau mungkin order obat yang mendapat seharga e-katalog. Apabila ordernya melebihi harga e-katalog, ya jelas pasti rugi, rugi besar ini. Kalau merugi ya, keuntungannya kurang. Nah, gitu ya. Kenapa bisa rugi? Seperti tadi, BPJS acuan membayar rumah sakit adalah harga yang ada di website e-katalog ini tadi, teman-teman. Jadi ya, itu sangat penting sekali. Maka dari itu, saya melakukan stok obat yang untuk obat-obat yang ada di e-katalog itu rata-rata untuk 2 bulan, teman-teman. Nah, kalau 1 bulan saya terlalu khawatir nanti obatnya itu habis di tengah jalan, kemudian saya order di luar e-katalog, dapatnya harga lebih mahal padahal BPJS membayarnya sesuai harga yang di e-katalog. Malah rugi rumah sakit kita nanti, teman-teman semuanya. Begitu ya. Nah, itu gambarannya. Nah, kenapa saya memilih 2 bulan atau 3 bulan? Begini. Pertama kali saya order di e-katalog itu adalah langsung untuk kebutuhan 2 bulan, teman-teman. Akan tetapi di next bulan berikutnya saya ordernya hanya 1 bulan sesuai yang keluar, ataupun kalau ada obat yang stoknya itu tidak cukup untuk 2 bulan, langsung saya order untuk saya penuhi untuk 2 bulan. Misalkan contoh gini ya. Ini tadi akar bose. Akar bose dia keluar 3.009 tablet. Terus padahal saya sudah punya stok 3.700 tablet. Nah, saya harus mengembalikan agar stoknya itu 6.018, karena dua kalinya ini, dua kali 3.009 adalah 6.019. Nah, begitu. Saya harus mengembalikan stoknya itu agar utuh 2 bulan lagi, karena wes kalong sudah berkurang untuk 1 bulan, yaitu 3.009 tablet. Nah, maka dari itu rencana order saya adalah 2.300 tablet. Kalau dilogikan gini, saya masih punya akar bose 3.700, sedangkan ini saya perbesar saja ya, biar teman-teman mudah melihatnya. Kira-kira perkiraan order saya itu seperti ini. Nah, gini,
saya masih punya akar bose sebanyak 3700 tablet teman-teman. Kenapa saya masih harus order lagi sebanyak 2300 tablet sedangkan keluarnya itu hanya 3000 tablet. Jadi nek dinalar kan stok saya ini masih aman untuk 1 bulan. Jadi nek dirasa ya enggak perlu order, masih aman. Tidak begitu Ferguso. Tuh enggak. Tidak begitu teman-teman. Seperti tadi, saya harus mengembalikan stok aman akar bose untuk kebutuhan 2 bulan ke depan. Nah, agar apabila nanti saya order akar bose dan terjadi kendala pengiriman yang tidak bisa kita prediksi kapan dia datang, itu saya aman. Saya masih aman 2 bulan ke depan. Yang terjadi rata-rata itu adalah pengirimannya itu sampai kadang ada yang 1 minggu sudah dikirim ada. Mungkin ada yang 1 bulan baru dikirim ada. 2 bulan dikirim ada dan 3 bulan dikirim pun ada. Tapi di sini saya hanya membuat ratanya mungkin 2 bulan itu saja. Nah, tapi untuk obat-obat tertentu ya saya kadang ada yang sampai 3 bulan. Begitu. Itu gambaran saya membuat perencanaan atau report stok yang akan saya order nanti. Jadi keluar sebulan kemarin berapa, stok akhir berapa. Nah, ini saya harus memenuhi kebutuhan 2 bulan lagi. 2 bulan saya ambil dari keluar bulan ini kali 2. Ini kita kurangkan ketemunya 2300. Begitu. Report stok ini harus teman-teman persiapkan untuk seluruh obat yang teman-teman ingin order di e-katalog. Gitu ya. Report stok sangat penting sekali. Setelah report stok teman-teman buat, yang ketiga adalah teman-teman harus menyiapkan RUP. Nah, RUP tadi apa? RUP singkatannya apa ya? Aku yang mau lali ya. RUP itu adalah rencana umum pengadaan. Nah, teman-teman harus membuat rencana umum pengadaan. Rencana umum pengadaan itu bagaimana? Ini cukup panjang ya teman-teman. Mungkin ini saya bahas khusus untuk membahas RUP saja di video berikutnya. Tapi saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu RUP agar nanti teman-teman sebelum menyimak video yang berikutnya sudah mempunyai gambaran, oh RUP itu seperti ini, yang saya siapkan haruslah seperti ini. Nah, sebenarnya kemarin dari Kementerian Kesehatan sudah mengirimi email saya. Kebetulan saya itu ngaku kemarin ada problem, saya langsung minta itu telepon LPS kementerian sana. Nah, kemudian saya dikasih nomor kontak salah satu petugas yang handle e-katalog di Kementerian Kesehatan. Nah, saya langsung jabri ke beliau dan saya dikasih sebuah file yang isinya adalah tata cara kita membuat RUP teman-teman. Mungkin kalau teman-teman nanti membutuhkan, insya Allah saya kasih di link deskripsi videonya. Nah, itu teman-teman bisa menyimak di linknya ya. Nah, sebelum teman-teman membuat RUP, teman-teman harus persiapkan berapa nominal rupiah RKO yang teman-teman buat tadi. Di video pertama saya sudah membahas RKO itu apa ya. Nah, RKO yang teman-teman kirim di 2022 itu teman-teman kira-kira berapa rupiah kalau dirupiahkan. Nah, item obat yang teman-teman kirim, item dan jumlahnya itu dia berapa rupiah, kalau dirupiahkan itu berapa. Nah, ini teman-teman nggak usah terlalu saklek kaku, cukup perkiraan saja. Nah, kalau di Rumah Sakit Permata Buddha sendiri perkiraan RUP-nya rencana umum pengadaan sekitar 4 miliar teman-teman ya selama 1 tahun itu. Nah, jadi teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman rumah sakit saja, sesuai dengan RKO yang teman-teman kirim itu kalau dirupiahkan berapa rupiah obatnya. Nah, itu saja. Sekiranya yang teman-teman perlu persiapkan saat membuat RUP adalah satu tadi, berapa rupiah RUP teman-teman, gitu ya. Oke ya. Nah, oke, mungkin di video kali ini seperti itu dulu. Kalau terlalu panjang biasanya teman-teman malah ngantuk, malah nggak fokus. Untuk pembuatan RUP itu seperti apa akan saya buat di video berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat, jangan patah semangat. Apa? Tetap panik, jangan tenang. Keliru, bukan. Ya, pokoknya semangat, yang penting huri dan semangat pokoknya. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.